Kawasan pegunungan di wilayah Bandung, Jawa Barat menyimpan keindahan alam yang begitu mempesona. Dan salah satunya adalah Tebing Kraton yang berada di Desa Ciburian, Kabupaten Bandung. Tak heran indahnya lokasi wisata tersebut menjadi incaran untuk berfoto ala selfie dan mulai banyak diunggah ke media sosial. Tebing Kraton berada di Kampung Cihargem Puncak, Desa Ciburian, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selain panorama alam yang mempesona, Anda bisa menyaksikan terbitnya matahari yang muncul di balik bukit. Panorama yang indah membuat tempat ini ramai dikunjungi wisatawan dan pehobi fotografi. Tempat ini juga menjadi incaran untuk tempat aksi berfoto ala selfie. Tebing Kraton itu lagi hits banget di Bandung, itu lagi booming. Aku tahu Tebing Kraton ini dari teman, dari media sosial. Terus pas datang ke sini tuh tempatnya indah banget. Bagus sih kalau masalah view-nya udah bagus lah gitu. Aneh gitu, unik banget kalau dilihat dari apa, jadi kayak bukan di Indonesia gitu view-nya. Namun untuk berfoto di Tebing Kraton ini Anda harus berhati-hati karena belum ada pagar pembatas permanen. Lokasi wisata Tebing Kraton hanya dibuka hingga pukul 6 sore dengan biaya masuk Rp11.000 per orang. Untuk menuju tebing yang sebelumnya dikenal sebagai Patahan Lembang ini, Anda harus melewati rute perjalanan yang cukup berat. Namun semuanya akan terbayar saat Anda bisa menikmati indahnya mahakarya sang pencipta. Dari Bandung, Jawa Barat, Prihadi Saroso dan Muci Prayitno melaporkan.